Kemarin pemukiman menteri-menteri kabinet, pihak KSN telah memberi taklimat salah seorangnya meletakkan bahawa pandangan orang awam, kementerian kita, pertanian dan keterjaminan makanan, markah paling tercorot. Jangan bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Sebenarnya saya sendiri yang mengatakan bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan paling tercorot. Karena kementerian ini menjadi tajuk utama daripada setahun yang lalu. Terutama semasa COVID, krisis makanan yang berlaku. Kenaikan harga telur, kenaikan harga ayam, kenaikan harga ikan yang melampau. Semuanya berlaku dalam masa setahun ini. Maka kementerian ini menjadi tumpuan rakyat. Kalaulah peristiwa Lahad Datu yang berlaku di Sabah, maka tumpuan utama kepada Kementerian Pertahanan. Masa pelarian ataupun keganasan ataupun amokan pendatang di Pasar Selayang, sudah tentulah tumpuan dan kritikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Begitulah juga bila berlaku banjir dan pertolongan daripada pihak kerajaan terlewat dan sebagainya, maka nadma akan dikritik, akan diolah oleh rakyat. Tapi bila masalah makanan, dan masalah ini masalah yang berlaku di seluruh dunia, maka kementerian ini menjadi kementerian tumpuan. Saya mendedahkan ianya tercorot bukan satu tanda kekalahan. Kami, saya dan seluruh kaki tangan kementerian akan bekerja dengan lebih kuat supaya kementerian ini akan muncul satu kementerian yang hebat yang boleh menjamin keterjaminan makanan, dan makanan itu ada untuk rakyat Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Itulah tujuan saya menyebut hal itu, supaya kita kaki tangan dan menteri sendiri naklah bekerja kuat untuk memulihkan atau menjamin kecukupan makanan di Malaysia sekarang dan pada masa akan datang. Relax semua ya. Sebab itu kalau apapun pandangan netizen kepada kementerian ini, dengar. Dan kita kena react di atas pandangan-pandangan mereka. Kritikan, teguran adalah kita kena lalui, kerana inilah kementerian yang dianggap memperanan utama dalam suasana dunia sekarang.